Orang dia mimpi jadi wartawan. Wartawan anyar cepat. Wartawan, wartawan, wartawan nanya. Ngeten ya, ngeten, terima kasih. Ya. Assalamualaikum bos, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya bos. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview harga bandot ya bos di lapaknya Pak Haji Syawab ya, Kebumen. Yang terkenal murahnya, yang terkenal bagus-bagusnya kambingnya nih bos. Ntar kita tanyakan satu persatu ya bos, harga-harga bandotnya ya. Ini di lapaknya Pak Haji Syab ini cuman berapa ini ya, nggak banyak ya. Jika para penonton yang melihat video ini jika penasaran, tinggal datang aja ke rumahnya ya, di Kebumen ya. Kambingnya tuh banyak, itu ratusan ekor di rumah ya. Pak Haji Syab ini menerima catering ya, buat Akeko menerima catering dan segala jenis perkambingan ada di sana ya, mau maupun domba, betina, pokoknya komplit ya. Cuman di lapaknya Pak Syab ini di Pasar Klakal ini bawahnya paling banyak sekitar 20-an ekor ya bos, ntar kita tanyakan ya. Itu ada salah satu anaknya itu ya, termasuk kru apa itu namanya ya, Raja Bandot ya, ini kru-krunya Raja Bandot ini ya. Nah itu yang anak pertamanya itu Pak Haji Syab ya, kita langsung tanyakan aja ya. Nah itu yang sebelah sana tuh ya, kita zoom dulu tuh. Itu yang berkomisnya tebel itu ya, namanya itu Pak Haji Syab ya. Itu yang punya kambing-kambing di lapak Pasar Krakal ini ya. Itu kambingnya banyak banget itu di rumah. Nah, kita itu lagi sibuk ya, kita tanyakan aja satu persatu dengan salah satu anaknya aja ya, biar lebih enjoy dan enak ya. Oke, kita langsung cek-cek harganya. Tuh Mas Joko, Mas Joko, Joko mau tanya-tanya harga kambing nih ya. Oh jangan. Loh kok jangan gitu. Ah itu tadi tuh anak pertama ya, ini yang anak kedua ya, ini punyanya Pak Haji Syab ya. Nah kita tanya-tanya sama anaknya aja ya, biar lebih enjoy ya. Mas, kita mau tanya-tanya harga mulai dari bandot yang hitam mas. Bandot yang hitam. Itu mas berapa itu? Harganya 32. Nah ini mintanya 32 ya. Ini buat contoh kecil aja di pasar ya, di lapaknya sini ya. Biar lebih pingin lebih tahu rumahnya, ntar kita tanyakan alamatnya ya, sama nomor HP-nya ntar kita cantum di video ini ya bos. Yang itu itu masih muda, harganya 29. 29 ya. Yang jumbo itu mas, yang jumbo mas. Itu 45. Mintanya 45. Super. Itu kopak ya, udah pel ya. Ya udah, ini udah rampal. Nah, ini termasuk paling super ya di pasar, di lapaknya Pak Haji ya. Nah, ini tinggi badannya kurang lebihnya itu 75 sampai 80 cm nih ya. Tanduknya jos nih. Tergolong udah super ya. Jawara du super nih. Kita kegeser ke ini. Nah, ini super juga ini. Ini pira bos? Ini harganya 37. Ini mintanya 37 bos. Bos. Well ya? Oh, well. Bro. Cepat. Well enggak? Well. 4. Oh, kual 4 pasang itu ya. Ini betina juga, ini punya sama ini juga. Enggak punya saya dong. Nah, ini betina juga ya. Ini contoh salah satu di lapak Pasar Krakal ya. Ini mintanya berapa, Mas? Mintanya 3 juta. Mintanya 3 juta. Baru kual. Kual. Yang itu Mas, yang hitam itu Mas. Yang hitam itu 27. Yang itu 27, Bos. Yang itu betina juga itu yang lagi tidur nyenyak itu ya. Itu harganya berapa, Mas? Itu harganya 2 juta. Itu mintanya 2 juta. Ini yang ini sebelah ini.
ini 25. Ini 25 sebelahnya lagi. Yang itu kendit. Ah, kendit ini, kendit surah ini ya. Di bulan surah ini banyak yang cari kendit ini ya. Kendit mintanya berapa, Mas? Berapa itu kenditnya? Mintanya 35. Mintanya 35 ya. Oke, ini cuman salah satu contoh kecil di Pasar Kerakal ya. Jika penasaran langsung datang aja ke rumahnya di Kebumen ya. Ntar kita tanyakan alamatnya sama minta nomor HP-nya ya. Biar khusus wilayah Kerakal Kebumen dan sekitarnya tinggal beli saja di tempatnya Pak Jawab ya. Kambingnya murah lah, pokoknya di sana tergolong paling murah ya di wilayah Kebumen ya. Itu lagi ada orang yang mau tawar ya. Kita langsung tanyakan alamatnya aja. Alamatnya berarti, Mas? Alamat perempatan Muktisari RT5 RW5. Nomor HP-nya, Mas, kalian, Mas? 085. Oke. 215312737. Itu nomornya sampean apa nomor papanya? Nomornya Bapak pakai. Oh, nomornya Bapak pakai. Ya, ini salah satu anaknya ya, namanya Mas Rohmat ini ya. Ya. Oke, sekian dulu ya informasi perkambingan untuk video kali ini ya, Bos. Yang penting jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.